jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau nge-review makanan yang ada di Banjarwijaya. Nah, kali ini aku mau nge-review makanan yang kira-kira kayak gimana ya. Oke, lanjut nonton terus channel aku. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Aku mau beli di sini. Beli di situ. Halo Ibu. Aku mau nge-review makanan, boleh nggak apa-apa? Jadi ini namanya nasi uduk atau apa, Bu? Hah? Nasi uduk bangbek. Bangbek. Oke, Bu. Kayaknya saya mau mencoba makan di sini ya. Oke. Mau dibungkus aja ya, Bu, soalnya lagi apa? Hujan. Oke. Saya mau itu tuh favorit saya nih. Jengkol. Gila, keren banget kan. Ini apa, Bu? Itu ikan pesmol. Wih, mantap. Ibu di sini jualan udah berapa tahun, Bu? Udah 15 tahun. Gimana, Bu? 15 tahun. Wih, mantap. Udah lama ya? Iya, 15. Asli orang Betawi berarti, Bu? Asli orang Betawi. Oh, mantap. Ya, buat kayak anak sekolahnya. Oh, mantap, Bu. Kamu dari sekolah ya? Enggak. Iya. Enggak. Oh, udah kuliah. Udah lulus kuliah sih, Bu. Saya mau pakai ayam. Ini ayam kecap dong, Bu. Kayaknya enak banget nih. Paha pada ada. Saya suka paha, Bu. Iya, boleh, Bu. Bu, mantap. Saya juga kayaknya pengen telur, Bu. Asin juga. Telur juga ya, Bu ya? Ya, boleh. Seneng banget saya. Oke, Bu. Totalin aja, Bu. Boleh sambel? Bisa, boleh. Boleh, boleh. Bisa aja, Bu ya. Oke. Bu, ini biasanya saya lewat malam-malam ramai banget ya, Bu ya? Alhamdulillah sih. Iya. Kadang-kadang juga sekarang. Lewat doang sih saya ke sini biasanya. Makanya saya pilih langsung ini aja deh. Kirain ada urusan kuliah gitu, biasanya kan aku kuliah gitu. Udah punya anak tuh saya. Iya. Oh, masa awet muda berarti ya. Kelihatannya, Mak. Oke, Bu, mau tanya juga, ini kalau untuk satu porsi nasi uduk biasa itu berapa, Bu? Nasi uduk biasa 10.000. Oh, iya. Kalau kayak saya tadi campur-campur kan banyak tuh. Itu ada nasi, ada jengkol, ada telur, ada ayam. Itu bisa 28. Asyik. Oh, mantap, Bu. Masih murah sih. Murah. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Oke, guys. Jadi kali ini aku udah beli nasi uduk ya. Jadi aku mau nge-reviewnya di rumah karena ini cuacanya mau hujan dan gak memungkinkan banget kita nge-review di tempat. Oke, kalau gitu stay tune terus di channel aku ya. Bye-bye. Oke, guys. Jadi ini nasi uduk yang kita beli tadi ya. Oke, kita buka. Di sini ada kerupuk, terus ada nasi. Di sini ada sambal. Oke, lihat guys. Buset dah. Buset. Wih, gila. Enak banget. Gila, enak banget ini. Ya Allah, jengkolnya. Lihat ada telurnya. Mantap. Oke, guys, kita kasih sambal ya. Guys, karena aku ini kayaknya sambal kacang deh. Gue enggak bakal banyak-banyak. Oke, di sini aku mau pakai kerupuk. Oke,
mantap. Oke guys, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1 hour later. Selesai, oke. Gila guys, lihat, sedar. Gue kayaknya gue demen banget sama jengkolnya nih. Jengkolnya itu nggak bau dan udah gitu lihat nih, tuh lembut. Tuh lembut banget coy. Gila. Lembut banget jengkolnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya guys. Ini ayamnya. Ya. Agak. Namanya juga semur ayam, tapi ini enak banget sumpah. Kita buka telurnya ya. Aduh. Telurnya biasa aja sih. Ya, hujan guys. Oke, nggak apa-apa guys. Kita tetap lanjut makan ya guys, walaupun hujan. Meskipun ada suara rintik-rintik hujan. Gue suka banget jengkolnya, soalnya nggak bau, juga lembut. Sumpah ini kayaknya nasi uduk yang rasanya pas, gak hambar, dan yang paling gue suka itu jengkolnya coy. Ini jengkolnya bener-bener gimana ya? Nih gue liatin lagi ya, tuh kan enak banget. Tadi ibunya udah jualan lama banget ya. Pantesan sih, bener-bener dijaga rasa nasi uduknya. Biasanya gue kalau lewat jalan Banjarwijaya ngelihat warung nasi uduknya si ibu yang tadi, itu tuh rame banget. Ya, tadi aku baru buka, terus aku langsung samperin dong. Biar enggak rame, takut COVID. Enak. Ngomong-ngomong gue minum dulu ya. Aku kalau minum memang kalau habis makan minumnya air putih. Biar apa ya? Lebih sehat aja minum air putih. Ini dari tadi aku makan jengkolnya terus ya. Ayamnya juga sebenarnya enak banget ini.
ayam sumurnya. Karena kebetulan deket rumah aku, jadi ya udah aku bawa ke rumah aja. Dan tadi juga mau hujan suasananya. Oke guys, kalau gitu jangan lupa like dan subscribe channel aku ya. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.